Halo guys, welcome back to my YouTube channel Oknum Gaming. Kali ini gue akan membagi-bagikan 3 add-on yang cukup menarik, tapi dalam dunia yang berbeda. Bukan hanya satu dunia dan lokasinya, tapi 3 dunia yang berbeda. Yang satu ini untuk add-on senjata guys. Ini untuk add-on senjata. Nanti yang kedua add-on, nanti kalian tahu aja lah kan. Pertama add-on senjata, tapi gua nggak apa ya, kadang nggak bisa ya add-on senjata ini, nggak bisa cuy. Ini langsung disediain sama perunya. Oke, vision ya, bagus sekali nih. Masih coba nih masihnya. Wih, kagak bisa ya. Untuk pentingnya kayak gini tuh ya. Kalian tekan lama-lama. Aduh, salah mulu nembak itu. Kalau satu kali tembak, mampus. Sini ya. Satu, aduh, turu gua hilang. Satu kali nembak, mampus, lucu. Ini lagi nih, ini yang cari mati nih, cari mati. Saya kalau nggak ada apa yang kata tanda panah itu tebaran kan ada tanda-tanda panahnya gitu ya. Ya kalau gua nanti agak-agak ngebak ya, separuh senjatanya kagak bisa cuy. Jadi mungkin kalian bisa, gua nggak bisa geng. Ini kurunya geng. Oke, cuma satu aja. Sekali lagi, sudah 30 kurunya cuy. Kalau mau masukin perunya itu yang ada relot-relotnya itu kalian pilih selama-lama aja supaya bisa geng. Kita tembak sapi. Wey, tapi gak terlalu sakit tuh sepertinya. Berapa kali tembak geng? Aduh cu, malu-malu aja cuy. Oke, coba gua ambil perunya lagi. Gua cari villager. Villager mana nih villager? Gua tembak zombie dulu ya. Nembak-nembak zombie cuy. Zombie yang agak-agak bandel gitu. Gua malas sekali ya ketemu sama zombie-zombie yang agak-agak bandel gini. Tenang dengan pistol gini. Ping-ping kalau mereka hilang ya ini. Satu knock. Untuk kalian reload, kalian bisa lama-lama aja. Dan dia akan otomatis secara reload sendiri. Sampai lagi. Waktu aku udah agak ngelek cuy. Udah ada banyak add-on yang terlalu gue pakai cuy. Udah banyak add-on yang gue pasang cuy. Oke, satu lagi. Tinggal satu lagi. Ini untuk main sama temen ya, kalian bisa juga cuy. Yang main sama teman. Mana lu tuh? Nah, udahlah, untuk yang pertama ini add-on senjata geng. Gak mati cuy. Oke, yang untuk pertama ini add-on senjata cuy. Wih, keren juga ya add-onnya ya. Add-on senjata keren geng, keren geng, keren. Ya, gua akan lanjut add-on yang kedua. Oke guys, kita lanjut di add-on yang kedua. Ini yaitu add-on tentang kendaraan geng. Dan gua lupa cuy satu. Untuk add-on kendaraan ini langsung ada add-on pendampingnya guys. Yaitu add-on partner versi 4 yang baru keluar tadi geng. Tadi tuh gua baru dapat yang versi 4-nya itu. Dan versi 4-nya itu kita bisa cari cuy. Tapi untuk kalau yang nggak suka cari ya, lalu saya tulis aja di sini ya. Ini saya tulis garis miring dan spasi partner garis miring spam garis miring cewek atau cowok aja cuy. Pilih aja cuy. Karena gua memakai
keyboard ya, jadi gua bisa gini juga geng ya. Oh ini cuy, sudah ada satu cuy partnernya geng, gua udah lihat cuy partner kalian. Jinakan itu pakai apel guys, jinakan ini, dan ya sudah ada kendaraan geng. Tapi yang sayangnya gua nggak bisa pakai cuy, gua nggak bisa pakai karena gua itu nggak worth di HP Opson Reno 5 geng, HP buatan Cina 1 RAM geng, jadi nggak cukup ya, nggak worth di HP gua cuy. Kalau di HP kalian yang 22 RAM pasti bisa lah ya. Ini ke untuk yang ini ya, itu jinakan itu pakai itu cuy, langsung jinak cuy, dua kali apel geng. Dan ini yang bedanya dengan versi 2 itu, yang ini kalau bisa menyerang zombie memakai pedang atau apapun geng, pedang dan juga bisa memakai mor. Oke, kita akan tes cara pembuatan ini ya. Ini pembuatannya pakai ini geng, ini mudah-mudahan aja bisa kita buat satu ya. Bismillah ya. Ini yang terjadi geng kalau gua memakai add-on yang enggak worth di HP gua geng. Aduh. Tapi kalau kalian bisa ya, kalau enggak bisa komen aja geng. Mudah-mudahan aja di kalian bisa geng. Kita lanjut ke add-on yang ketiga geng. Itu ini add-on yang ketiga, cuk. Ini add-on yang ketiga, itu add-on tentang mutan golem. Oke, kita kan langsung cuy. Ini gua langsung pergi di sini. Di paling bawah ini ada turut-turutnya cuy. Paling bawah yang ini sampai sini. Mulai dari pelatih pembina saya di sini cuy. Nah, spawn saja semuanya. Akan spawn dan gue akan pilih zombie yang piglin. Kemana ini si hat ini? Roman cumi-cumi laba-laba gua. Penyihir cuy. Oke, kita akan dari yang pertama. Widih. Pertama ini cukup keren, geng. Ini cuy, piglin satu kali mati cuy, hard satu kali cuy. Kalau piglin kasih banyak berapa? Oke. Ternyata kuat kali geng. Oke, kalau pembinasnya gimana? Kalau penyihir gimana cuy? Kalau hard banyak gimana? Mau ganti dulu zombinya yang kuat-kuat dikit cuy. Kalau cuman zombie yang kayak gini mana bisa geng. Oke, yang ini kita kasih pembinasa, yang ini penzirah. Nanti penyihir itu kita ganti penzirah, kita ganti jadi penzirah cuy. Dan untuk yang kita lihat apakah dia akan melawan sesama golem. Oh, dia melawan sesama golem guys, cukup adil ya. Mungkin kalau di setakan, oh udah mengalahkan. Coba ini golem yang kedua ya, dia bisa mengalahkan super golem yang satu tadi. Penjara